komodo. Semuanya aku ngumpulin dulu bentar. Barang-barang ya aku mau masukin ke PC, Astagfirullah Adim, semua jatuh. Jadi hari ini tutupin ya, ini jangan salah sama ini. Kedengaran nggak aku ngomong apa? Jadi hari ini aku habis membeli sesuatu gitu guys. Tempat apa sih gini? Kok begini sih layarnya? Ntar kita bersihin dulu pakai. Nah, gini dong bestoy. Nah, aku mau beli ini karena ini sebenarnya tadi mau yang gede. Kalian tahu kan binder yang gede? Binder yang gede, binder yang gede. Tapi adanya ini di tempat yang aku tadi cari. Apakah akan cukup? Ini sebenarnya nggak cukup sih kayaknya, cuma ya udah ya. Jadi aku yang akan aku simpan tuh adalah si Jaehyun dulu ya, karena aku akhir-akhir ini tuh lagi sering banget check out. Jadi aku bingung mana aja yang udah aku coret kan, terus pas aku lihat aku tuh tadi kemarin tuh nyoret terus kayak apa sih namanya, pas aku ingat-ingat lagi kayaknya aku punya deh. Jadi kita akan menyimpan si Jaehyun dulu ya. Yang pertama ini dari Pearl. Jaga kesehatan ya guys. Nih Jaehyun satu masuk. Jadi kayak gitu. Aduh, aku mau nanya apa ya? Aku mau baca apa ya? Kayaknya aku bakal gini-gini deh. Iya. Nih, jadi bakal kayak nih, ini Jaehyun 1, 2 gini-gini. Kita selesain dulu perfume. Ih, awet. Ih, nanti aku kayaknya mau beli lagi tempatnya yang di prepare lagi yang kayak binder lebih gede lagi. Aku nggak bisa belum caps lock ya, aku belum bisa lihat komen-komen kalian. Dah jumpa.
lah pokoknya kasih ya. Aduh, gue takut melehoi lagi. Tunjukin, ini lagi beres-beres guys. Aku sedikit, aku tidak terlalu ngoleksi PC tapi angkat kayaknya. Hampir aja aku pun check out ini, caret ini gara-gara lucu nih, doyong. Aku gak tau kalau aku punya se, kayaknya aku udah pernah beli tapi lo. Lu kayaknya ini kurang enak deh dimasukin ini ke bendera ini. Aku ngelakuin udah lah ya. Lu doyong parfum kamu not my type, tapi kalau yang pakai doyong kayaknya. Dan aku tuh nyoba kenapa ya sinyalnya jelek banget wifi aku, wifi parfum. Dan aku tuh sebenarnya aku dapat satu PC yang jadinya aku pengen banget, yang pakai jaket ABC kalau nggak salah. Terus aku dapat kan dengan harga murah. Terus ya basic. Aku nyari Changmin, tapi ternyata Changmin ini penyukanya, maksudnya orang-orang yang suka Changmin itu sangat loyal ya. Aku kaget secepat itu berebutnya dan semahal itu ternyata kalau Changmin. Changmin pun semahal itu, terus kayak aku kayak Changmin, weh. Sorry guys. Jaga kesehatan guys. Aku sebenarnya aku dari yang acara PC Sky itu kurang enak ya tenggorokannya ya. Ah gimana guys cerita? Apa nonton yang nonton PC Sky gimana? Sabar deh, mana ya? Aduh sih. Pokoknya aku bakal masukin dulu deh yang Jaehyun. Masukin yang gini dulu karena biar tahu nih mana aja yang mau, yang aku udah punya atau belum coretan ini. Tolong ya capsule, kalian mau nanya sesuatu aku mau kelihatan sama sekali. Even dulu aku udah pakai softlens Mian Hei Urubut. Aku pengen pupita lagi. Aku habis makan banyak jadi pengen pup. Kalian tipe habis makan langsung pup atau gimana guys? Kalau aku soalnya habis makan banyak pup cepet. Oh yang aku ini apa guys?
Ini terus rilis baru. Stress relief aku. Stress relief aku. Kalian gak akan melihat aku rambut pendek lagi kok, karena stress relief aku sekarang coret-coret isi, bukan lagi potong rambut. Dan sebenarnya warnain rambut masih, karena emang harus ditouch up nih, jelek nih. Biar estetik. Helim. Kalian belum akan melihat helisme berwarna hitam rambutnya ya. Mohon maaf ya, Nih kalau ini helisme. Mana sih, aduh. Pisi-pisi jahil. Ah. Tuh kan, untung aku kemarin hampir aja coret ini. Terus kayak akunya ternyata. Aku pemula ya kalau yang pisi-pisi gini. Walaupun aku sekarang udah masuk grup pisi 10. Sayang gak sih dulu kan. Two beds, one. Aku lagi masih nyari-nyari yang ada jahin-jahinnya. Kalian tadi apa nanya apa? Aku mau lihat nih, maaf ya. Mana sih si jahin-jahin itu? Tadi si Helisma itu. Enggak, sumpah ini tuh sedikit ya menurut aku. Maaf, maksudnya aku tuh nggak ngoleksi PC banget, tapi karena ada gift dari kalian, makasih loh. Jadi aku kayak papa. Ini yang lucu sih, ini yang kayak jadi ini bagus, aku suka di sini. Kayak Mas Teil. Aku mau nyimpen dulu. Ini greeting season gak sih? 2020 apa ya? 2021 gak sih? Hai. Ini PC season greeting yang pizzap title. Wih. Ih, Masya Allah, tabarok. Kita kumpulin dulu ya, bentar ya. Pokoknya yang kita ini tuh kita pilih tuh yang jahin-jahin lagi. Judul lagunya apa, Ce? Coba cari sendiri ya. Aku lupa judulnya. Kalau nggak salah ini Dori. Tuh sedikit banget ya tempat ininya nih. Aku harus beli yang gede kah? Menurut kalian aku harus beli yang gede kah? Aduh, meletoy. Aduh, jangan sampai ya Allah, ya Allah. Udah ngerti. Iya, aku sih udah berusaha mute si Shani. Aku udah berusaha izin buat tanggal 23 Desember. Wish us luck lah ya. Semoga kita bisa nonton dan kegiatan di platinum. Loh kan aku tuh bingung nih kalau yang kayak gini-gini tuh
ini kayak aku tuh tadi tuh nanya kan, yang buat Binder NCT doang tuh harganya 500.000, terus kayak terus gambarnya NCT banget kan, NCT Universe tuh kayak nggak mau kayak males banget, kayak pengen ini putih estetik, pokoknya yang estetik gitu loh, jadi kayak bisa dipajang gitu, nanti pas orang buka tuh ini apa, foto album keluarga, iya keluarga aku bersama Jaehyun. Lah si Jaehyun ini mana? Lah laki gue mana? Karena banyaknya tuh yang kayak gini-gini dapatnya dari merchandise sih sendiri. Greeting dan merchandise. Isinya tuh merchandise dari official merchandise konser itu ya, sama Jepang. Ini 2021 enggak sih nih? 2022 enggak sih? Oh, ini 2022 enggak sih ini? Ini yang ada stiker-stiker lucunya. Aduh, males banget sebenarnya. Hai, tolong dong kasih tahu, aku lagi cari PC-nya Subin. Sebenarnya biasa aku Byeonjun, tapi nggak terlalu bias banget sih, ngebiasin banget. Cuman kan aku easy listening, daily listener sama. Daily listener, terus aku lagi nyari PC Subin. Link this ya. Mencari keberadaan PC Jong J. Nah, biasanya kayak gini tuh orang-orang ini kan, apa sih namanya? Sharing ya. Terus aku suka lupa kalau misalnya mana aja nih yang udah aku punya. Karena aku ini PC-nya yang kayak gitu-gitunya tuh per season greeting atau per satu event atau satu tema tuh aku di tempatnya ini gitu, enggak di masuk-masukin PC, biar aku ingat aja. Paling aku suka sebenarnya paling aku suka untuk saat ini yang sering aku bawa sih. Odiga Nainan Jutsungu. Ini dan ini. POB enggak sih ini? POB. Fair fear. Kalau yang ini 2023 nih. Ini lucu. Panjang ini kayak potongan pon sebenarnya. Hari ini rambutnya enggak diapa-apain gara-gara mengikuti potongan rambut kakak sana yang kalau misalnya tuh kan aku malah aku nyoret ini tahun, tapi ternyata aku enggak dapet, ternyata aku punya. Potongan rambut ini terinspirasi dari kakak sana ya. Itu sebabnya saya ingin mewarnai rambut-rambut yang kayak itu karena sana
dulu waktu aku DC sana dan cover sana, aku nggak bisa dapetin warna itu. Sekarang bisa. Wah, Disko makasih. Kalau misalnya ada yang ngantuk, duluan aja tidur. Oke. Okay. Ini yang di sini, aku kasih di sini. Ah, nggak cukup. Joni ganteng. Terus si Joni ganteng-ganteng lagi kan? Gue corot apa tidak? Corot apa tidak? Terus lihat Taejun di NCT Nation bagus-bagus sih PC-nya. Coret apa tidak, coret apa tidak. Oh, terus aku ternyata yang kayak gini nih, apa foto yang kayak Polaroid mirip-mirip gini tuh ada tempat bindernya juga. Terus kayak aku harus membeli. Tadi aku udah jawab ngapain tes atau enggak, aku masih enggak tahu, tapi aku udah meminta izin untuk dibuat tanggal 23 itu bareng Cucani mami. Terus kayak wah jis, kayaknya kita harus festival ya. Kayak we cannot see, cause we want to see our bias pori-pori. Jaehyun, mana yang aku suka PC yang dia yang aku suka? Belum mulai kelasnya aku. Cuman aku udah banyak yang kayak nanya-nanyain IG gitu. Kayak maksudnya buat berteman kali ya, nyari mutualan, nyari temen gitu buat nanti. Tapi kayak aku tuh malu. Kayaknya jaringannya jelek, maaf ya. Nih, aku baru punya N-Hypen yang ini doang. Pokoknya sepaket sama nanti pulang. Si jaring-jaring ini mana sih? Aku lagi nyari PC Changmin yang yang lagi megang bola voli biru. Apa ya namanya? Terus tadi pas aku datang ke tempat yang aku mau, ternyata udah ada nih album-album ini. Album The Boys. But I'm not blind. Karena tidur mau jalan-jalan nanti aja deh, orang dekat kan. Terus ada hi, thank you diskonya Kak Asmi, dan tadi siapa ya, makasih ya. Hello Kak Hello Bijar ya. Ih, Kak Bijar ya lagi tereli-eli. Terima kasih ya yang sedang tereli-eli kalian. Semoga itu bukan hanya euforia sesaat. Soalnya biasanya aku nanti tinggal sama kalian. Gak apa-apa sih. Tapi tiba-tiba untuk membuat binder versi PC cewek. Cuman aku PC cewek sedikit sih. Aku tidak ke Malaysia loh. Oh, ini nih PC yang aku demen. Sama yang tadi sih. Yang si pom-pom, yang ini kan pom-pom purim, yang sama slow acid. Slow acid.
time is it now? Oh, aku lagi gak nyari Polaroid Jaehyun di perfume yang dia pakai baju sekolahan terus lagi duduk ngadep di. Atau sih aku udah nyoret semalam, sama 2 hari yang lalu. Tapi kayaknya belum tahu deh dapet atau enggak. Karena emang lagi bingung harus yang beres karena nama ini. Gak sih, gak tahu sih langkah itu. Ya akan ada saatnya dia langkah. Terus tadi ada album ribut. I baru know kalau album ributnya Treasure ada 3 versi enggak sih? Tell me guys if you know. Ngapain lagi? Mana? Udah weh, ini udah, ya Allah, ini udah habis tempatnya. Naik kudu otok ke. Pokoknya kalau BTS aku kesakin karena agak pasaran BTS udah aku. Aku punya PC juga. Loh, kenapa? Kenapa bisa pasar kamu cemburu sama aku? Padahal kan kamu hanya mengidolakan aku. Aku mau coba kita lihat lagi, kita share lagi. Mana sih IG Boji, IG Boy ya, weh. I think you came from heaven, locked in when you lay your head on my chest. Right there, baby, don't forget this moment. We're in just cause I'm going back to my doesn't mean I'm leaving. I know that you trust me, say it to my face. I can get enough, I would never run away. Spill dinonya udah pernah kok di spill. Ah.
masukin dulu si Mark ini kali ya. Di noping. Oh, aku tuh mau ngoleksi NCT Nation PC jersey. Cuman jersey. Nah, kebagian dulu nih jersey si Jaehyun ini selalu orang udah kayak ngisi duluan kan, kalau di tempat yang aku GO. Dan orang-orang rata-rata pengennya sharing kan, terus belum ada nih saat ini, aku belum nemu sih, aku belum nyari lagi sih karena aku lagi sibuk kan. Sibuk ya gitu kan. Terus aku lagi mau mencoba untuk aku mau mencoba untuk mengoleksi NCT PC dari merchandise NCT Nation jersey-nya per semua member, karena ya mungkin masih ber-20. Bentar ya, udah segini ya, sebenarnya sebanyak deh. Tapi kemana ya ini? Aku silahnya lagi. My babe. Rapiin lagi, masukin under. Herin lucu, banyak tau Herin aku dikasih waktu itu soalnya. PC yang sama brand. Kalau ini pistop and gala. Terus kayaknya ini bukan gara-gara es deh. Ya udah sih, emang sakit aja cuaca. Karena cuacanya sekarang
Jadi gak enak. Gak ada lagi. Dikit kan? Aku cuma dikit kok. Pokoknya aku, incaran aku tuh sekarang lebih ke merchandise PC dari jersey NCT Nation sama POB Golden Age. Versi apa? Gak tau ah, aku bingung deh, versi-versinya banyak banget. Kalau kita beli di Keiton beda lagi, kalau kita beli di sini beda lagi. Kalian enak ya? Masih kalian PC ya? Foto terus video PC pun digital kan masih bisa dibeli. Kalau beli ada orang yang sharing fotonya, kamu bisa print sendiri. Boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu? Tahu sih, aku nggak tahu kalau kalian gimana. Udah. Udah nih geng, PC Changmin masih dibawa soalnya. Udah. Next aku akan membeli PC-PC gitu kan, merchandise si jersey NCT Nation dan membeli jersey-nya. Nanti deh kalau sekarang kan orang-orang lagi kenceng-kenceng nyari nih. Kenapa aku juga lagi SR masalahnya? Maksudnya gimana? Iphone cuma sedikit, cuma aku punya cuma satu punya album Iphone kan. Ya, aku paling cepat Iphone sama Akin sama Gimbecho. Cuman aku dalam beli yang cewek gara-gara jarang game catcher, jarang ada yang jual terus PO. Aku sebenarnya dulu tipenya bukan orang yang suka PO. Biasanya aku nunggu di deket aku jual apa namanya yang stok itu loh teman-teman. Kok aku punya sedikit ya gitu jadi. Taruh mana ya waktu itu? Aku lupa sih. Top 3 sebenarnya aku mendukung sobat semuanya S20, tapi ya tergantung mood sih. Cuman untuk akhir-akhir biasa aku tuh punya 3 nih, Xiaojun, Doyoung, Ma, Jaehyun. Tapi sekarang tuh untuk saat ini tuh lebih ke Jaehyun, Jonny. Jaehyun, Jonny, Doyoung. Tungkaman,
Sebenarnya Hwal, biasa aku Juyeon Hwal, tapi kan Hwal enggak. Terus aku sebenarnya sukanya sekarang Changmin. Kemarin aku lagi tiba-tiba lagi si Hyunjae waktu New Generation ya. Cakep. Nyebelin nih orang tapi cakep. Hyunjae sama dia. Karena aku tipikal orang, kalau misalnya aku tipikal orang nih, aku punya satu bias kayak ya udah yang penting kayak oh gue demennya si ini kan biasnya, tapi aku support semuanya gitu loh. Si orang kan gitu, maksudnya kayak gak tega aku cuma milih satu doang, tapi kayak emang lain biases banget satu kayak gitu. Gak apa-apa kalau belum paham, belajar lagi aja. Silahkan tanya. Keluarga keluarga lah pengen tinggi makin gini ya Hirobun juga. Jadi tips-tips yang utama nih ini sih. PC yang pertama kali bener-bener aku incer satu beli bajunya karena aku baru punya duit, jadi gaji sendiri. Enggak sih, bukan ini. Taehyung waktu itu. Taehyung yang Seklof tadi aku tunjukin. Terus habis itu jadinya dikit ya aku. Isinya Jamal baru dikit. Semuanya aku baru punya. Perfume, so sweet, so acid, so acid. Aku beli parfum Jaehyun yang by Redo doang, bukan yang tadi nanya apa? Lupa. Pokoknya gitu nih baru ini. Karena aku sebenarnya tidak begitu into banget PC ya. Tapi aku baru-baru, biasanya aku kalau misalnya mau suatu PC aku nitip ke teman aja. Masih ada. Oke. At
atau enggak aku dapetnya dari enggak beda. Si Jaehyun ini tuh posenya tuh mirip-mirip, cuman beda baju doang warna. Sama ini pom-pom purin ini. Sama yang favorit yang pakai baju ABC. Hoodie ABC. Ada Jisung, tapi ih. Mana yang paling rare? Nggak tahu guys. Aku tuh nggak nyari yang paling rare, tapi aku nyari yang aku suka. Kayak, iya aku suka yang ini deh. Udah beli. Nggak terlalu yang kayak aku harus punya. I need to buy semuanya. All of them. All of the fashion. Cause kayak aku kayak pikir yang aku pengen aja. Dan rata-rata yang aku pengen tuh orang cepet banget nyoretnya dan mahal. Ini di sini. Aku lumayan punyanya, punya banyak Haechan ya. Aku setiap unboxing album aku selalu mendapat Haechan. Ya, orang dengan gangguan jiwa ya, Elisa. Belum tuh mantap. Smart Candy Box Setting. Tadi aku baru masukin, tapi kayaknya yang mana ya? Coba, mau coba. Oh! Here. This one. Ya aku suka deh Jisungnya kayak. Ini aku bahkan punya dua doyong ini. Mark. Markly gigi perak. Kesayangan Haul ada lah tuh. Maaf ya, aku nggak bisa bagi-bagi ini ya. Bisa. Kalau mau, aku kalau mau coret aja. Yang paling keren adalah ini ya. Nah, kalau Seventeen collect enggak, karena aku belum pernah sama sekali dari 2000 berapa ya. Ngestan aku enggak pernah sama sekali beli. Bahkan tadi aja mau beli tuh adanya album, terus kayak album FML tuh gak ada. Weh, aku bingung kayak. Tadi O'Neal juga nyari kan Seventeen. Dia lebih tertarik Seventeen. Terus aku belum pengen sih koleksi yang Minggu dulu. Terus kemarin tuh sebenarnya di GO tuh ada yang Joshua. Itu Joshuanya pakai jas cakep. Terus kayak mau aku mau beli. Tadinya mau jangan O'Neal. Tadi aku mau ngegit O'Neal kan. Ini lagi Joshua sama Wonwoo kan. Ternyata pas aku cek lagi, aku udah keduluan orang. Itu bener-bener orang-orang tuh tangannya cepet banget ya. Emang setiap hari on gitu ya. Aku bingung deh. Terus kayak, udah deh. Terus itu tuh katanya belinya harus kayak banyakan gitu loh. Terus
holder aku cuma berapa ya? Dikit. Tapi aku baru beli ini, cuma aku taruh mana tuh? Baru beli di konser kemarin. Cuman aku tuh gak tahu di mana. Aku bingung baca apa bentar ya. Karena nggak kelihatan secepat itu, jadi kayak aku. Terima kasih Giant J R J. Aku ini gak kelihatan apa, maksudnya bukan ngantuk ya, karena softlensnya aja mungkin ini, kayak maksudnya kan orang kalau pakai softlens suka kering tuh, suka kayak burem tiba-tiba. Aduh guys, tolong banget, maaf banget ini orang yang out of topic, maaf banget nih, tapi orang yang komen kasihan nih yang nanya. Aku belum punya PC Subin. Aku lagi cari juga kok PC Subin sama Changmin. Kalau nggak dilepas, kalau dilepas aku nggak kelihatan. Punya PC girl group. Apa ya? Aizuan. Nayon pun dari Scarlett. Twice sana. Sama itu sih. Oh, tadi nyari Herin. Ngelek ya. Ini bukan sarung, ini apa sih namanya, kain gitu loh. Dia tadi nge-lag. Udah bisa lagi nggak? Bisa. Guys, tolong banget ya. Kita tuh memakai nih, aku ingetin lagi sekali lagi nih ya. Kita tuh nggak ngantuk ya. Tapi karena kita tuh nih, rata-rata orang yang memakai softlens akan selalu kayak gini. Kenapa? Karena mereka tuh minus, dan pakai softlens tuh kan nggak bisa full yang kayak ada silindernya atau apa. Terus pakai softlens tuh nih ya, dia kalau misalnya kering, ngeblur, jadi kita tuh harus berulang kali ngedip-ngedip, terus kayak harus gini gitu loh. Begitu ya. Nggak ngantuk. Kalau emang mukanya, matanya emang pertama karena softlens, dan emang mukanya, matanya aja yang sleepy eye gitu loh. Gitu. Rata-rata nih misalnya siapa yang member pakai softlens selalu kayak gitu, karena emang ya emang nih ya, pakai softlens tuh selalu kadang suka kalau misalnya harus ditetes kan. Nah, waktu nggak ditetes itu lagi ngeblur tuh suka tiba-tiba yang emang ada ngeblur gitu kan, maksudnya kayak kabut gitu, terus kita tuh segini berulang kali gitu-gitu kan. Terus sekarang suka apa, suka kering nih mata kita tuh kan, otomatis si softlensnya pun kering kan, jadi kita tuh harus kayak berulang kali gitu-gitu, karena kan buat ngedipin mata tuh jadi kayak apa ya, dia bisa kayak basah lagi gitu, seperti itu ya guys. Kan mungkin belum ada yang nggak tahu, dan ada yang nggak pernah pakai softlens dan nggak relate
orang sama orangnya pakai sofa itu, gitu aku jelasin. Duh nggak nonton Eppingan sama The Rose tuh di hari yang sama, kebetulan kan ada JKT48 ini. Aku tuh sebenarnya udah bill, udah izin, cuman kayak ini kayaknya nggak bisa, jadi ya udah. Aku udah kayak Ellie tanggal 9 ada MNCTV, mau nggak? I want it, kende, uri, coge ya. Nanti mungkin ada rezeki lagi tuh. Iya, aku nonton di XT kemarin. Top 1 kali. Balfour nanti aja dulu deh, enggak. Kemarin aja abis Kak Siska tadi yang mau nyusul nonton di Perian kan, kasihan soalnya. Ternyata pulangnya nggak bisa lebih cepet, jadi udah. Belum aku pengen. Kayaknya aku udah pernah jelasin deh waktu itu kalau K-band itu aku pernah jelasin. Terus ada orang juga kok yang kayak ngepotong apa ya video yang aku lagi jelasin aku suka K-band apa aja. Kim Changmin yang pegang bola voli keduluan, jadi pas aku tuh lagi makan, lagi ngobrol mute sama Onil, pas bentar aku chat dulu mau ngecek jadwal, terus tiba-tiba close. Oh my god, dan harganya 100.000 mahal sih itu, udah udah masuk ini ya udahlah. Kalian mau cari nanya apa lagi? Aku nggak tahu beli plastik mineral karena aku kan belum ngoleksi amat, jadi aku baru sekarang. Oh oke, okay. Nanti boleh kirim linknya ya. Terima kasih diskonnya Ranto. Wish list PC-nya harganya 3 juta lah. Waktu itu yang kayak orang-orang banyak nge-wishlist Jaehyun yang Jumatan tuh ada yang 14 juta tuh, apa yang Jeno ya yang 14 juta yang rame banget. Terus kayak, apa-apaan PC segitu, jangan dibiasain guys, jangan kayak nyari-nyari yang kayak aku gak relate, karena aku tidak begitu membeli PC-PC kan pada saat itu. Ada weh, sempet orang-orang rame, iya gak sih? Jeno atau Jaehyun deh, pokoknya pernah rame tuh. Ya mungkin beda ya kebutuhan orang, karena itu orang yang nawarin harga nembak segitu tuh biasanya emang ya udah orang-orang loyal gak sih? Karena saking mendukung dan supportifnya ke idolnya, jadi jangan pernah mempertanyakan yang kayak gitu-gitu sama mereka. Oke, udah. Emang mereka mau spend kayak gitu ya udah. Sampai kemarin tuh aku lihat tuh si Jaemin, fanbase-nya Jaemin. Bukan fanbase, ada yang pokoknya sampai dia fotonya tuh sampai sama Jaemin-nya gini kan bikin love. Itu dia ngabisin 5,7 miliar ya kalau. Biar bisa dapetin pokoknya gitu. Ya gak sih, aku sebaca aku kayak gitu soalnya kayak 5.700 berapa gitu. Terus kalau di Indonesia tuh 5,7 M deh kalau gak salah. Tapi gak tahu ya 570 atau berapa. Pokoknya gara-gara beli album, gara-gara apa gitu. Terus dia bilang kayak, kan banyak yang sendiri, ih gimana sih kan ada ya orang rata-rata latah. Kapan ya? Terus kayak kapan ya gue bisa gitu. Terus dia curhat, aku tuh ngeluarin harga segini tuh buat cuman buat support dia.
pengeluaran aku segini, kayak gitu-gitu loh. Terus kayak wow, nggak tahu milian aku, seingat aku udah hilang. Gak mungkin juga sih kalau 5,7 juta. Antara 5 million won atau ih si Jehin ngapain? Karena dia bilang dia tuh ngelakuin itu tuh kayak support idol gak sih? Karena mungkin ya kan masuk gajinya idolnya juga buat beli album atau apa yang kayak gitu, mungkin dia support idolnya untuk seperti itu ya hitungannya. Gak tahu sih, cuman kayak untuk album tuh mereka rekapnya tuh masuk, gak tahu juga. Cuman ya udahlah ya, gak usah mempertanyakan, gak usah kayak yang kayak kita mending beli ini, kita mending ini, karena ya udah emang kemauan mereka, emang ya udah mereka loyal. Dan kayak kalian nih apa videoku, video call sama kita 59 detik dengan harga berapa, ya udah pasti ada orang yang kenapa sih mending beli ini, mending beli makan ya. Tapi kan itu beda kan, kalian merasakan kepuasan sendiri untuk bertemu idola kalian, untuk kayak menyapa ayang kalian. Ya 50, 59. Dulu berapa sih? Bukan video call yang 60 detik apa ya? Gak lama ya? Malah kayak kalau kalian tuh bisa per member tuh ada ininya ya, apa sih namanya, ya udah jalur siapa sesi apa ya untuk beli video call gitu kan. Kalau idol lain kan harus banyak-banyakan dulu kan, diundi juga kan sama buat fansign sama video call kan, kayak gitu kan. Kayak jadi bersyukur ya kalian. Nih kalian harus apa sih namanya, kita bersyukur ketemu kalian, kayak kalian juga bisa apa sih saling dicat energi sama kita gitu kan. Makanya apa sih namanya, kalau ada momen tuh sebisa mungkin hargain. Terus apa kayak sebisa mungkin apa hargain waktunya sama idola kalian, jangan sampai macem-macem dah. Bikin apa misalnya bikin OC kita gak nyaman atau ngerasa gimana sama kalian, karena kalau misalnya udah kayak gitu kan
kalian sendiri yang sedih nggak bisa recharge energi, nggak bisa ketemu kita, susah untuk ketemu kita. Jadi apa ya, kita sama-sama jadi idol yang baik, belajar dan menjadi fans yang baik bersama-sama kan, tumbuh dan berkembang bersama fans kan, kalau kita idolnya ya kayak gitu juga bisa, kayak kalian juga kayak nemenin kita terus belajar kayak untuk menghargai gitu kan perjuangan idolnya. Kayak gitu, karena apa ya, di sini tuh kan kayak ada sistem graduate kan, kan begitu ya. Jadi jadi ya sebisa mungkin selagi ada orangnya di situ hargai, jangan kayak kalian kayak gini nih misalnya, guys, wih apa nih tanda-tanda nih, jangan-jangan mau kayak gini, pas giliran yang kayak gitu-gitu aja baru rame, terus dibikin kontennya yang kayak yang apa ya, seakan-akan gimana gitu. Ya nggak apa-apa sih, berarti kalian kayak khawatir dan apa ya, apa peka atau gimana, cuman kenapa daripada buat konten yang begitu terus kayak yang bikin overthinking, mending kayak kalian hargain waktu dia aja selama jadi idol di situ gitu. Gitu enggak sih? Jadi kayak daripada kayak gitu, mending daripada kayak kan kasihan guys, ini tanda-tanda ada, ini petunjuk nih kayak gitu-gitu. Si Joshi kali ya. Lebih baik kayak kalian tuh kayak ya udah nemenin, hargain waktunya selama di sini, support kayak gitu loh. Dibanding talk more less apa ya? Ya, yeah, less kayak ya. Yeah. Bacot doang ngelakuin enggak gitu. Jangan kayak gitu. Less action. Ah, apa sih? Ya bisa kata-kata singkatnya talk less do more. Maaf ya, aku gak bisa merangkaikan karena aku nanya tadi belibet. Wow, siapa Dilbara Lazul, terima kasih ya diskonya. Gak tau ini berapa liter ya, aku mah minum aja. Do more, talk less, ya tadi talk less, do more. Talk less, do less. Ya, tapi sih emang ya udah kayak mungkin kayak itu cara mereka kayak sedih deh kayak gitu kan ke kita, terus kayak buat ngingetin lagi fans yang lain kali ya, cuman ya ada baiknya seperti ya udah kalian kayak humor aja. Wow, terima kasih Kak Bija. Terus ya, seperti itu sih. Nah, aku tahu kalian tuh baik-baik sekali, kalian tuh sangat mendukung kita. Mau fans mana, mau fans yang emang dari dulu JKT awal, yang sering teateran, dari baru Twitter ataupun TikTok, dari konten TikTok, kalian kan sama-sama support JKT karena kalian suka, walaupun per member. Sukanya lewat apa? Misalnya lewat gimmick, sukanya lewat karakter member, cerita member yang ya gimmick, maksudnya gimmick yang kayak misalnya cerita-cerita member yang emang lagi rame di dia, apa ya, bukan gimmick ya, apa namanya ya, aku apa ya?
kayak gitu-gitu, kayak ya udah kan kalian sama-sama suka juga JKT, dukung kan. Kalau misalnya apa sih namanya JKT naiknya, ya walaupun misalnya gara-gara member itu juga, tapi kan secara nggak langsung mereka mau gak mau mengikuti kegiatan JKT. Kok jalur bahasa? Idol tuh for fun sih, cuman emang kalau mungkin kalau kalau misalnya kalian udah merasa kalian itu menjadi pekerjaan kalian, mending kalian keluar dulu deh dari jalur pengidolan, karena itu secara nggak langsung kalian udah tidak sehat. Boleh balik, maksudnya kayak boleh fokus dulu sama kerjaan kayak apa, baru balik lagi. Jangan sampai menjadikan itu pekerjaan. Kan di sini kan kita buat hebat. mungkin ya, mungkin kalau ada yang misalnya yang kayak apa yang kontenin JKT, jadi dia juga karena ngontenin JKT dia dapat rezeki juga, itu alhamdulillah syukur. Tapi kak, aku juga harus ingetin loh, misalnya kan sekarang tuh banyaknya yang kayak gini nih, ayo dong gini-gini ke si ini, nanti kasih ini, kayak, jangan sampai yang kayak apalagi negatif ya, bisa mungkin jangan ya hindarin. Kalian kan bisa menilai, bisa memfilter. Baru-baru ini juga apa sih namanya, kalau mau nih ya kan ngekontenin JKT misalnya, atau misalnya kan banyak tuh konten, misalnya ada podcast, ada video YouTube, live streaming kayak gitu-gitu nih. Menurut aku kan ada fans yang nih baru nih kan, mungkin jalur TikTok, mungkin jalur Twitter, mungkin jalur temen, mungkin jalur best, jalur meme. Seenggaknya lihat konten kalian itu tuh bisa kayak ngebantu, oh JKT itu ini ya, ada golden rules-nya ya, ada yang kayak gini-gini ya, gak boleh sampai kayak gini ya, gak boleh sampai member gak nyaman ya, apalagi yang komennya gak sopan-sopan. Nanti kan orang-orang, oh berarti hal yang kayak gitu untuk ke cewek, ya udah it's okay, kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu, karena apa ya, kita tuh apa ya, lebih sering untuk maksudnya lebih sering untuk ketemu kan. Jangan sampai bikin membernya gak nyaman, tapi kaliannya ngerasa kayak ih si ini kayak ke gue cuek banget, gue gak diwaro kayak gini-gini. Balik lagi, harus introspeksi diri kayak gitu, jangan sampai playing victim. Kan member berusaha kayak menghargai juga ya, tapi kaliannya malah kayak ngerendahin itu, jangan sampai. Soalnya ya gitu kan, karena kita kan sering ketemu ya, jadi harus bikin satu sama lain nyaman, biar sering-sering ketemunya kayak ya udah apa namanya, kita have fun, cerita, berbagi cerita ya, kayak gitu-gitu. Jangan sampai kayak aduh, misalnya kan orang nggak tahu nih cara kerja JKT, maksudnya kayak perailan gini gimana, terus kamu bikin konten yang aneh, orang-orang jadinya kayak oh nggak apa-apa ternyata digini, orang-orang menyetujuinya, komentarnya yang jahat, nyindir. Apalagi sih aku lagi sering lihat tuh jorok ya, karena aku juga aku ada beberapa kali merasakan itu sampai aku shock juga kan. Terus apa sih namanya, aku jadi takut juga kan ngomongin, cuman ya maksudnya untuk ngingetin aja ya, karena ya terus apa sih namanya, member tuh kayak member tuh ngawasin kalian juga loh, karena kan sering ketemu ya, kayak bisa ngerti oh gimana kalau sampai kalian kayak gitu kan sedih juga ya.
apalagi kok kan apalagi gak sopan ya sama cewek, hati-hati kayak musuh itu udah masuk, banyak yang udah masuk seksual harassment. Apa ya, jujur sebenarnya kemarin juga aku sempet ada kecemasan ya karena beberapa hal seperti yang kayak gitu. Ini cerita aja, jangan cari tahu orangnya juga ya, nggak usah. Karena apa sih namanya, terus kayak oke, maksudnya kayak ya udah kalau misalnya kalian mau menganggap kita sebagai girlfriend itu ya emang nggak apa-apa, emang kalian kira, tapi gimmick kita kan begitu ya, maksudnya sebagai pacar istilah, ya nggak apa-apa. Tapi usahakan kalau misalnya komen tuh apalagi ya di publik tuh sopan, apalagi kan ke wanita ya nggak boleh sampai kayak gitu ya, begitulah. Masalahnya kita kan banyak yang baca juga loh apa yang kalian komen, apa yang kalian tweet tentang kita. Kita shock lah. Apalagi kita punya apa ya, ya karena kita idol UK kan, kayak pas ketemu kita kayak cemas karena kayak ya pokoknya harus hati-hati lah. Terus apalagi tiba-tiba kayak apa sih namanya, orang-orang yang yang apa ya, nge-reply komennya tuh yang kayak menyetujuinya dengan explicit content. Wah, itu aku sedih sih melihat itu. Tapi udah berlalu sih. Tapi ya udah. Ya gak usah maksudnya ya gitu sih, karena aku juga nggak mau ya kehilangan kalian karena hal-hal yang seperti itu yang buat kita satu sama lain gak nyaman gitu kan. Terus apalagi tiba-tiba yang kayak orang-orang tiba-tiba menyalahkan apa ya idolnya karena merasa kayak ih apa nih, kenapa nih tumben nih yang ngawasiin dia, yang kayak gitu-gitu loh. Terus kayak orang-orang tuh kayak berpikiran yang aneh-aneh tentang kitanya kan. Terus kayak loh kok gue yang dimarah-marahin, kalau yang gue yang salah, padahal kan orang justice orang itu yang bikin gue nggak nyaman ya. Jangan sampai ya, karena aku juga nggak mau kehilangan kalian loh karena apa sih namanya, ya apa sih, kalian tuh kan apa ya yang suka ngasih kita energi kan. Apa kita juga ngasih kalian energi, kayak Richard energi, kayak ya udah saling cerita aja yang kayak gitu-gitu. Jangan sampai kayak mungkin merasa dekat tapi kalian kayak semena-mena sama kita, jangan gitu ya. Kan aku sedih sih kalau misalnya kalian sampai gitu ke apalagi ke teman-teman aku, ke member-member lain. Jangan gitu ya. Kan kalian pintar-pintar. Soalnya aku tuh kayak merasa aku tuh orang yang gak bisa ada di momen yang awkward gitu loh. Aku tuh kayak merasa ya semua orang gak mau kayak gitu ya, cuman kayak aku tuh pengen tuh kayak sama kalian tuh nyaman gitu, sering ketemu, bukan yang kayak ada paksaan karena gue gak suka orang ini, gue takut. Bukan karena gue gak suka orang ini, itu karena gue gak suka yang kayak subjektif banget gitu, enggak. Tapi aku tuh takut kalau misalnya udah emang kaliannya tuh yang kayak ya yang kurang sopan yang kayak gitu-gitu, jadi kayak akunya awkward gitu loh. Soalnya aku selama ini di semua fans gitu, walaupun ya kalian tuh banyak karakternya ya, aku tuh kayak ya udah ya nggak apa-apa, setiap orang tuh beda-beda. Aku it's okay, mau dia orangnya keras, mau yang kayak gimana, mau yang cendere, mau yang kayak gimana-gimana ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sampai yang kayak membuat hal yang nggak nyaman itu, nggak sopan gitu, aku takut. Takut aja gitu, kayak gak nyaman gitu. Jadi kayak kalian kan pintar-pintar ya, terima kasih ya, kalian selalu menjadi fans yang baik, men-support idolnya. Kayak aku sangat menghargai, karena aku ya jujur li selama sejauh ini tuh aku gak ngerasa kayak gue benci banget nih orang karena gue gak suka aja nih orang, kayak aneh sifat karakternya tuh, kayak
aneh gitu. Gua tuh, aku tuh nggak pernah ada yang kayak gitu, kayak maksudnya kayak misalnya ya yang kayak gitu-gitu tuh aku kayak nggak pernah ada yang ngerasa. Cuma kalau misalnya udah yang kayak masukan itu, aku bener-bener gak nyaman karena aku merasa ketakutan karena tidak nyaman gitu. Terus aku jujur sih sampai kayak aku harus minum obat lagi, aku kan punya anxiety ya, sampai harus minum obat lagi apa yang kayak gitu tuh. Tapi aku sedihnya tuh kayak apa ya, kalian tuh orang yang dukung aku gitu, aku tahu gitu kamu tuh kamu nih, kalian tuh aku tahu waktu awal suka aku gimana, kenapa bisa tertarik sama akunya gimana, kayak lo kok jadi kayak gini, kayak gitu kan, kenapa bisa jadi kayak gitu, kenapa, kayak gitu kan. Aku tuh jadi kayak sedihnya tuh kayak, oh apakah diri aku yang maksudnya yang kayak aneh, atau misalnya oh apakah aku yang emang berubah atau gimana, kok sekarang kok gini, kamu misalnya karakter yang si ini kok jadi gini, yang itu jadi gitu, kok yang ini kayak misalnya ya kayak gitu kan, kayak yang buat aku ini gak nyaman gitu. Terus kayak kok kayak gitu kan. Ya aku juga kan suka ngelihat perkembangan kalian gimana, kalau misalnya ketemu aku dari misalnya sedih, ce aku sedih, aku nggak dapet segini kuliah ini, oh gimana kemana, setiap alasan aku kenapa ingin kalian datang lagi ke video call aku tuh karena pengen melihat perkembangan kalian gimana waktu misalnya setelah ketemu kita, apakah kita benar-benar bisa ngasih apa ya melaksanakan tugas hancur, kayak udah ngasih semangat ke kalian, dicat energi kalian lebih kayak, kalau aku jujur gitu lebih ke kayak gitu sih. Terus kayak biar aku inget, gampang inget kalian tuh siapa aja. Oh ini tuh yang ini ya namanya, oh ini tuh yang suka ada di video call, oh dia tuh sering nge-DM aku, aku baca DM requestnya gitu, kayak gitu-gitu. Kayak gitu loh, aku tuh juga, oh karena emang dari awal aku masuk JKT waktu di interview, kamu mau jadi idol tuh jawabannya apa? Aku bukan lebih ke apa ya? Pokoknya aku jawabannya, aku tuh pertama aku ingin mewujudkan mimpi dan ingin menyebarkan virus kebahagiaan untuk semua orang, kayak gitu kan. Jadi apakah tujuan aku tuh sudah tersampaikan kepada kalian? Sudah. Jadi apakah cinta telah tersampaikan kepada kalian? Kayak gitu loh. Aku gak menyalahkan siapa-siapa, maksudnya cuman emang untuk saling ngingetin lagi. Aku juga sebenarnya kan masih jadi idol, masih banyak kurangnya. Aku masih suka ngidolin orang terang-terangan, bikin kalian cemburu. Sengaja kali itu. Aku nggak tahu sih aprikot-aprikot aku bakal balik lagi atau enggak, karena aku mau brand new diri aku, tapi nggak tahu. Kan dulu aku terkenal, pokoknya dulu aku ingin mewujudkan mimpi, impian dan cita-cita, dan memberikan virus kebahagiaan untuk semua orang yang melihat aku. Apakah virus kebahagiaanku telah tersampaikan? Belum. Kalau gitu tugasku sampai sekarang masih belum selesai, jadi terus dukung aku sebagai LGBT48 hingga saatnya tiba, nggak tahu kapan. Wah, kalau Jihyun lamar aku, ini udah jam 1, nggak apa-apa lah ya. Gita tuh belum pulang karena lagi kegiatan, beda kegiatan saya. Karena aku kegiatannya jam berapa ya? Kayak ini kan kuning. Ini aku simpen di mana ya? Sini aja deh.
Tapi ini tuh enak, gede. Gue takut kalau ini tuh kena amburadul. Yaudah kita ganti. Biar kita tuh si hejo banget. Gak bisa dibuka nih, ini gimana ya yang ini. Ah, kuku aku malah dirusak oleh ya, aku akan tidur jam Instagramnya apa deh. Kasih tau gue ya, Bung. Ini kampus aku pasti banyaknya K-popers karena orang bahasa Korea. Jurusan apa sih? Weh, mana ya? Ada gak sih kayak, aku gak ngerti sekarang. Bentar. Mereka intro ke kita kayak ini weh, kayak RP. Mereka intro ke kita terus kayak, hai aku ini dari prodi ini, save back ya, terus kayak yang aku kaget, yang aku bilang kan, terus kayak ayo siapa lagi, ayo minta IG dong, terus dia ngirim apa list mutualan IG, terus bener-bener profil akunnya ditulis satu-satu, terus kayak aku culture shock, kayak culture shock, oke kayak gue nggak akan muncul-muncul, sebenarnya aku nggak pernah muncul-muncul di ini ya, cuman kayak ini baru kayak gini tahun ini doang. Nggak tahu dari tahun kapan begini anak-anak sekarang. Culture shock ya. No, aku nggak mau bikin second akun buat bikin beginian doang, ngapain. Satu aku nanya JKT gak pernah keurus, ya kan? Aku tuh kalian aja jarang kan lihat aku update. Cuma lagi akhir ini lagi bawel aja. Suka tiba-tiba hilang kan. Aku suka punya sosmed banyak-banyak. Kayak trends aja aku hapus. Terus apa lagi yang aku hapus? Banyak kan? Oh iya guys, kalian punya photocard aku waktu zaman K3 enggak? Kalau ada, kasih tahu. Yang I know Iro, give in dong ke aku. Cena, ini ada yang...
Jambu udahan. Kita coret-coret lagi. Apakah saya harus mencuar ZB1 tapi enggak ada Ricky sih di sini. Jadi kayak tapi di sini bagus ya PC Gunwoo. Ada Hanbin lucu juga. Kasih tanya yang Subin yang lucu, pokoknya yang kayak kayak udah. Aku mau kirim baju lagi. Kirim baju. Hah? Kirim foto lagi. Mending di Instagram, mending di Twitter. Nanti besok. Tapi kayak fotonya tuh yang lagi pakai baju ini sama, jadi kayak. Baju you. Ini tuh aku beli di thrift shop. Harganya cuma 150 berapa ya? Berapa 5 dapat 575.000. Ini cuman berapa ya? Noh, ini cuman berapa ya? Tapi enggak sama luarannya. Segitu. Terus aku kayak merasa, apakah aku sekarang harus menggunakan dress terus kemana-mana kan lebih gampang. Thrift shop. Karena ini bahannya bagus, terus kayak masih oke, terus kayak ada beberapa yang belum aku spill nanti ya. Karena lagi ada foto nggak sih, jadi aku ya udah aku spam foto. Kalau enggak mah ya udah. Kalian melihat PM aku yang paling cerita enggak jarang. Nih
nih gara-gara aku bilang tadi coret-coret akun GO, ini ada orang yang belum baru inget kalau dia belum melunasi pelunasannya yang tinggal besok. Oh ya sekarang apa? PM udah bisa voice note emang? Gak tahu kan juga. Kita coba ya. Enggak ah, mana gimana caranya ya? Itu tahu dari mana kalian? Oh, baju yang Slytherin atau Love Ravenclaw dengan aku kan enggak pakai monitor. Terus kayak wow, terus gue pas aku tuh kayak wow, banyak orang ternyata. Aku ganggu kayak maksudnya kelihatannya tuh kan belum diisi tuh kayak banyak tapi enggak wow, semenggelegar itu. Terus pas aku itu woi, keren. Terima kasih ya telah datang ke acara yang biasanya pasti. Oh iya ya, buat Heli Smiley ya, mohon banget nih ya, walaupun saya jarang menggunakan ear monitor, next ulang tahun Heli Sma tolong beliin ear monitor custom lucu. Special. Ya. Tolong ya Heli Smiley. Boleh, nanti PNL. Di, aku pun jarang request. Orang request juga nih sama Heli Smiley gak pernah tahu dikasih. Gue minta Jaehyun aja gak pernah dikasih. Ya susah sih, maksudnya ya standinya aja gitu ya. Gak pernah guys. Berarti sekarang kepakainya beliin ear monitor. Isaya. Bedak jod. Kagak orang kita juga. Aku beli sendiri bedak mah. Gak apa-apa dong, kayak stand di Jaehyun sekali-sekali kayak ini buat selfie with Ellie, ya. Muka Jaehyun itu udah, jangan ngomongin Jaehyun. Enggak. Kalian suka Kimi? Aku suka NCT Last Star. Sisyeon, aduh mirip banget Jaehyun Rookies. Aduh, kayak sedih banget ngelihatnya kayak sedih itu Jaehyun waktu bayi. Wah, Kaizul tahu ya tentang Changmin Twin. Kan kamu, kalau nggak salah kamu ngikutin aku. Terima kasih telah menyelami diriku ya. Respect. Ya nggak apa-apa, kalau kamu nggak tahu Jaehyun, kamu bisa aku kasih terus-terusan ngomongin Jaehyun biar kamu mendalami Jaehyun untuk mengenal aku lebih jauh. Kan gitu gak sih basa-basi orang kalau misalnya pengen deket sama orang, intunya harus apa nih yang dia suka. Hmm.
Jayunisasi, enggak dong, Jelinisasi, Jaya 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 Jayunisasi. Hey guys, jangan gimmick-gimmicknya membenci Jaehyun ya. Ntar kalian ribut lagi sama fandom sebelah. Ah, jangan. Gue yang repot, nanti gue yang dihujat ya. Stop. Terus kayak apa sih idol lo juga ini nanti gue yang sedih. Kan maksudnya gue juga demen Jaehyun, gimana sih? Nanti semakin kecil aku bertemu Jaehyun. Jangan. Iya, sumpah itu bahaya. Maksudnya bahayanya itu bukan ke diri kalian, ke gue. Ntar gue yang tiba-tiba dibenci gara-gara hal sesuatu hal ini yang oknum-oknum. Awas ya. Sebenarnya enggak, bukan sama fandom-fandom. Pokoknya semua fandom tuh usahakan untuk tidak nyenggol ya. Ya nanti isi komen IG aku tuh, ih istrinya Jaehyun kayak gitu-gitu. Pasti ya Jaehyun risi sih, tapi kan sih Jaehyun risi sih kayaknya. Gimana ya udah, ih ini orang yang nge-support Jaehyun cantik juga gitu. Biar komen orang-orang tuh pada kayak gitu, oh dia girl group Indonesia, girl group dia idol Indonesia sister group AKB48 yang suka sama Jaehyun. Wah cantik ya dia, suara nanti dipromosin sama base-base nya mereka. Wah dia suaranya bagus ya, pede. Wah dia dance nya bagus ya. Wah dia lucu ya, biar gitu. Biar malah diributin kan. Bisa nggak tenang gitu hidup aku kejadian gitu guys. Nih misalnya nanti masuk base jinaknya dia, ini idol grup Indonesia yang suka idol grup Indonesia yang suka Jaehyun loh, wah dia cantik, wah yang suka Jaehyun ternyata yang slay gitu loh. Aku suka seseorang tuh bukan karena tipe, tapi I'm falling in love with the person dan Jaehyun tak salah tuh. Kenapa aku bisa ngebiasin Jaehyun? Karena I'm falling in love with the person. Enggak, I'm falling bias nih. Gak boleh, jangan yang aneh. Gue nih yang panik sendiri tahu nih, gue suka panik. Instagram gue rame, kenapa? Maksud gue aja, kenapa nih? Yang baik-baik ya, jadi makanya. Jangan dong, jangan sampai kecopet di pas nonton konser. Aku juga remet Inggris, enggak sih, Inggris jarang remet. Yang paling remet itu bahasa Indonesia. Kalian suka ngerasa enggak deh Indonesia masih IPA sama enggak sih matematika
IPA masih 7 lah, 7-8-8 lah. Aku juga di JKT tuh pernah remet yang mas dari kelas B mau ke kelas A ulang dulu. Yang mana konten aku? Kalian tuh sekarang lagi pada nge-up video aku yang waktu sama Kemendikbud ya? Aku masih punya video sama anak-anak Kemendikbud. Aku tuh karena waktu itu kan aku temenannya sama yang kayak apa sih geng, aku punya geng kan, terus aku kayak apa sih deket sama mereka kan. Terus karena ya, ya biar kelihatannya chemistry-nya bagus, yang ngobrol terus kayak maksudnya ya udah emang mainin sama mereka jadi, dan aku mainin sama mereka di sana sama mute kan, mute sama aku tag videonya beda-beda, cuma waktu itu tuh lagi kayak aku beda sama mute kan, deketin jadi sama mereka nungguin mute tag terus mute join. Anak baik-baik guys. Dia Instagramnya apa deh? Kita naik ke Ibem. Mana ya? Itu waktu 2020 atau 2021 ya guys? Rambut aku masih pendek deh. Apa enggak? Udah enggak ada. Oh ini. Ini sama aku sama adik-adik aku. Nanti ya. Ini anak-anak ini udah gede nih sekarang. Itu di draft, iya ini di draft. Aku simpen next, terus biar kayak hehe. Aku back draft lagi biar ada di atas ya. Ini gak bisa ya? Satu. Soalnya aku ngeliat tuh banyak yang lagi nge-tagin aku waktu video Kemendikbud ini. Wow. Ini konten Mute yang ini. Coba lihat konten Mute yang aku bertiga sama Onil, Mute aku maksudnya. Itu kan aku dapetin warna topi hijau ya. Terus aku jadi kayak harus mute dulu palanya yang masuk, baru pala aku, baru Onil. Jadi kayak aku dapat warna hijau. Wee 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 wee. Jam 2 udahannya. Karena aku ada jam 1 ada kegiatan.
ya udah ini. Tahu orang salah satu membernya udah masuk apa ya, tan ya. Smart Jung Jae Hyun, you bizarre, bizarre, bizarre. Dulu aku tahu yang namanya Gyubin, cuman Gyubin dari acara itu. Karena dimirip Mingyu, pipinya gemoy, ada Engki, Engki, ada. Ngeri song enggak lah. Udah lama ya. Tapi sekarang namanya aku Gyu. Gyuvin, Gyuvin atau siapa ya? Aku lupa deh. Apa itu JBJ? Aku enggak tahu. Ini sih jadi lagi bermalik sana. Pasti kalian nanti akan rindu bantal jin ini. Kayaknya ini dua ini beda sendiri. Apa nih? Genre romance, My Lovely Liar deh, My Lovely Liar lagi happening. Ending dulu moving karena sebenarnya aku sekarang lagi nggak terlalu banget ngikutin drama ya. Kayak Jungkook gak sih live live we first jam 4 kayak. Okay, nanti aku nonton moving deh. Full episode full udah full episode baru aku nonton. Uncanny Counter juga belum. Lanjut karena aduh, gua enggak bisa.
aduh aku mau baca lukisan gimana ya, udah ketinggalan jauh. Aku pengen pipis tapi. Oh ya aku dapat hadiah dari Mute. Puntur. Aku Puntur. Nama grup aku Puntur. Momet, nama Mute ngerti Momet. Maaf sih Mute. Oh my god, Finding Hope. Wish you feel the way I do. Serem. Yuk, sering-sering ya temanku ke luar negeri ya aku bisa dapat oleh-oleh. Ini aku baru kemarin dengerin lagu ini. I want to pipi. Cincin-cincin aku hilang guys. Justru aku gak bisa kedinginan guys. Ini aja aku cuman nyalain 26 derajat. Tutupi semuanya agar kita baik-baik saja. Sikapmu seakan-akan menyuruh diriku pergi, tapi perkataanmu seolah aku penting bagimu. Sebenarnya aku siapa tadi anggap tapi ada. Bersamamu ku terluka. Aku
Lagu ini aku persembahkan kepada sang empunya hati. Siapa dia? Cinta kau di mana? Tak sadarkah luka? Yang kau beri saat itu, kau hampa semua kisah yang ku harap indah. Namun kau lupakan aku untuk dia. Tuhan, tolong yakinkan diriku bahwa dia bukanlah untukku. Tolong hilangkan perasaanku agar ku tak lagi memikirkan dia. Kau hampa semua kisah yang ku harap indah. Namun kau lupakan aku. Tuhan, tolong yakinkan diriku bahwa dia bukanlah untukku. Tuhan, hilangkan perasaanku agar ku tak lagi memikirkan dia. Telah ku coba melupakan dirimu, namun tak ada ya, hati ini sulit terima. Tolong yakinkan diriku bahwa dia bukanlah untukku. Tolong hilangkan perasaanku agar ku tak lagi memikirkan dia. Dibatuk, dor. Tolong ku tak memikirkan dia. Biarkan ku pendam perasaanku ini. Ini gak tahu guys, aku shuffle everyday, I'm shuffling. Nah ini nih aku lagi suka lagu ini, aku lagi suka lagu ini. Guys, menyukai lagu itu tidak ada, tidak harus ada purpose-nya. Maksudnya pasti abis ini ada yang buat siapa nih? Pasti buat ini, buat ini. Iya, buat Jaehyun. Dan sejak awal ku tahu ini. Ada sih sebenarnya segala sesuatu yang tentang diri aku tuh aku merasa semua itu aku rangkai di halu, di nggak halu dong, aku rangkai di dalam otakku, di alam bawah sadarku semua itu untuk Jaehyun. Saat hatiku tak percaya cinta ini kan selamanya, tapi mengapa hatimu berubah? Kau yang berjanji, ku yang terluka. Masih ku ingat kata setia, kau bilang takkan buatku kecewa. Namun kini terendah suara dia. Jaehyun udah gede mau jadi apa? Jadi suami Erik.
saat hati masyaallah. Bias aku di ZB1, siapa yang tadi nyanyi? Bias aku di ZB1. Sekarang untuk saat ini kayaknya aku bakal into kepada Hanbin, tapi aku tuh saat ini kayak Yunjin dan Ricky. Fabio tuh suaranya kuat banget. Bukan Han Bin di IG. Kalau IG kan aku sukanya Canggu. Belum nemu GO treasure nih. Janjiku yang terluka, masih ku ingat kata setia. Ku bilang takkan buat ku kecewa. Susah tau ini. Namun kini kau menghilang pergi. Saat hati ini terluka, ih, kemarin aku nyanyiin ini ya waktu SCTI. Terus aku gak bisa ngedenger suara aku di monitor, kayak bodo amat gue, yang penting karaoke, kayak karaoke gamesnya. Aku coba terus bertahan tentang cinta yang ku rasa. Ku mencinta kau tercinta, tak sanggup ku terus bertahan. Sadar ku tak berhak untuk terus memaksamu memaksamu mencintaiku sepenuh hati. Aku kan berusaha melupakanmu. Aduh, sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambutmu. Tapi di mana nanti kau terluka, cari aku. Ada untukmu, ku tak membencimu, ku harap kau pun begitu. Tak ingin kau jauh.
ku sayang, dekat denganku, peluk diriku, berdiri tegak di depan aku, cium keningku untuk yang terakhir. Ku kan menghilang jauh darimu, tak terlihat sehelai rambutku, tapi di mana nanti kau terluka. Menit lagi. Ayo siapa. Aku tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus mengintai. Kenyataanku tak bisa maafkan aku terlanjur mencinta. Aku bisanya versi nggak tahu sih, Tiara. Senyuman itu hanya duh, jadi gak kekontrol suaranya gara-gara batuk kan, terus kayak gak enak ngomongannya. Dan bila akhirnya kau harus nanya, mengapa kau dekati aku? Kau membuat semuanya olah takkan berpisah. Aku tak tahu kita memang tak mungkin, tapi mengapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus mengintar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku dalam cinta, bila memang hatimu untuk aku, salahkah ku berharap, berharap kau memilih diriku. Cinta gak bisa so ide aja. Kenapa kita selalu bertemu? Aku tak tahu hati ini harus mengintar, namun kenyataanku tak bisa. Maafkan aku. Guys, ini suara aku lagi kering sekali tenggorokannya.
bisa lagi nggak nyampe nadanya, nggak bisa nembaknya kalau lagi sakit tenggorokan. Maafkan aku dalam cuma cinta. Semuanya makasih ya yang udah nonton aku. Nanti kita ketemu lagi kapan-kapannya. Aku jam nanti siap-siap siap. Kegiatan. Penutupan. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati takkan rela. Ku menyesal mengapa ku kenalkan dia padamu. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padamu, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh. Ini siapa Lioda? Untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati takkan rela. Dah semuanya, nanti kita ketemu lagi. Gimana sih cara kayak gitu? Nggak tahu ini lagi. Terima kasih ya, nanti kita ketemu lagi. Terima kasih Rantot. Waduh, aduh jatuh dia. Menurut aku sih kita jangan terjatuh ya. Apalagi sampai terjatuh karena omongan netizen. Ada Ranto, ada Kak Bijar, ada Rangga. Wih, mbak. Hip. Ada Riangga, ada Satria, ada Bagusu, ada Kazika, ada Babal, ada Windam, ada Federic, ada Lia, ada Ipatun, ada Faril, ada Black Manger Alvin, KEKLI, Kali, Amal, Zaid, Iqbal, Apip, Kim Gaong, Ismail, Nyenyen, Jikri Fatir Live, Izu, Hans, Gits, Norman, Fabian,
ada Fresh Penikmat Dangdut, Mas Feza Diva Ari Storm Eli Mayu, mantap. Samudra Zidan Eli, waduh. IDK, oh kamu yang video kau bukan sih Zidan Eli. IDK Kurobi Osama A5 Dika Lukman Is NDW Kinton Said Rival Denji Kung Burung Sero Kiki. Udah, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi. Itu jerawat. Bye. Annyeong. Foto sama anak-anak, sama suami. Dah ya, udah dapat ya fotoku sama suamiku. Jangan lupa ya disebarkan, disebar luaskan. Biar pilar, eh pilal. Viral, viral, dah.